Halo, siang guys. Siang ini kita coba mampir ke South Quarter Dome, perkantoran South Quarter Dome. Dia ada di daerah TP Simatupang guys, di Jakarta Selatan. Coba kita review sedikit guys, karena ini perkantorannya unik guys. Nah, dari gedungnya itu juga ada 3 tower, unik bentuk bangunannya guys. Nah, ini kita lihat area sekitar di gedung perkantoran South Quarter Dome di daerah TB Simatupang, Jakarta Selatan ya guys. Nah, itu gedungnya, gedung South Quarter Dome, ada 3 tower itu guys, bentuknya unik. Nah, di sekitar dek gedung ini kita juga bisa lihat ada perkantoran, gedung lain, office lain juga. Kita lihat tadi ada apartemen di sekitar South Quarter Dome ini ya guys. Nah, ini area jalan masuk ke South Quarter Dome. Kita bisa lihat nih guys, suasana perkantorannya banyak pepohon ya guys. Jadi suasananya sejuk. Di depan lobi dari South Quarter Dome ini ya guys. Pohon-pohon, kolam ada di depan lobinya ya guys. Jadi South Quarter Dome ini terdiri dari 3 tower, tower A, B, C. Nah, ini kita coba lihat di lobi tower B ini ya guys. Suasana lobi tower B di South Quarter Dome, Jakarta Selatan. Cukup ramai ya guys siang ini guys, para karyawan. Nah, ini lobi tower B. Cukup ramai guys suasananya. Ini sekitar area belakang dari South Quarter Dome. Dia area terbuka guys, jadi enak. Suasananya beda dengan perkantoran yang biasanya. Area terbukanya besar dan luas ya guys. Nah, ini di belakangnya itu ada domnya ya guys. Domnya ini yang terkenal, di mana domnya ini ada resto-resto, juga ada bank, komplit di sini guys. Ada fitness juga ya kalau saya nggak salah. Jadi South Quarter Dome ini terkenal dengan area terbukanya guys. Di sini karyawannya atau orang luar juga bisa makan, meeting, atau hangout sekalipun di area terbuka ini guys. Keren guys. Suasananya beda guys dari perkantoran yang biasa kita kenal. Di South Quarter Dome ini bagus sekali. Enak guys. Kita mau janji orang, ketemu, ataupun untuk santai sekalipun. Dia resto-resto juga banyak, dan makanannya juga dari resto-resto terkenal guys. Nah, ini kita lihat dari atas ya, ke bawahnya, domnya ini guys. Kita bisa lihat dom dari South Quarter Dome. Dia punya domnya guys, di bawah. Ini area terbuka guys. Jadi suasananya beda guys, agak semi-semi mall tapi terbuka. Jadi meeting, ketemuan enak, atau hangout sekalipun juga di sini. Dia perkantoran ini menawarkan satu konsep yang berbeda dari perkantoran biasanya yang kaku lah ya. Ini lebih enak gitu guys. Nah, ini suasananya di domnya ya guys. Kita bisa lihat banyak resto-resto. Nah, juga ada orang yang dagang ya, yang jualan pernak-pernik lainnya di dom ini ya guys. Kita bisa lihat suasananya untuk meeting, ketemuan, hangout enak sekali guys di South Quarter Dome ini, perkantoran South Quarter Dome Jakarta Selatan di daerah TB Simatupang. Nah, ini suasananya guys, suasana domnya yang ada di bawah. Resto-resto terkenal.
suasananya enak guys. Sekali-sekali kalau dekat area TBC Matupang, Jakarta Selatan, boleh mampir guys. Inilah short quarter dome office perkantoran di TBC Matupang, Jakarta Selatan, yang menawarkan konsep berbeda. Oke ya guys, semoga informasi ini berguna. Nanti kita ketemu di vlog berikutnya.